Halo, balik lagi bersama Sesemen FT. Kita coba untuk membahas Clashmon Ignition. Nanti Delor tinggal klik aja linknya ada di deskripsi, kan akan muncul seperti ini ya. Ada play game, kalau reveal now ini, nanti Delor buka mystery box yang Delor miliki. Jadi kalau Delor nggak punya mystery box, berarti nggak perlu reveal ini. Atau nggak perlu klik menu reveal, langsung aja klik play game seperti ini. Kan nanti akan diarahkan ke website permainannya. Saya sudah coba main di Brave atau di Google Chrome atau di browser manapun ya. Tapi hasilnya sama aja, sedikit patah-patah. Jadi kemungkinan memang dari gamenya masih patah-patah. Kan soalnya masih baru rilis ya. Nah di sini kita waktu pertama kali buka gamenya itu akan muncul seperti ini ya, coming soon. Nanti kita bisa dapat Torch token ini nih dari champion yang akan dibuka segera. Jadi waktu awal main Delor yang punya mystery box dan sudah di unboxing, nanti dibuka aja dan dikirim ke sini nih, di wallet ada ya. Jadi nanti Delor bisa connect aja walletnya, muncul pop upnya, klik connect, akan connect seperti ini. Nah kalau sudah connect kayak gini, nanti Delor bisa langsung klik order ini. Nanti akan kelihatan hero yang Delor miliki. Kan di sini katanya itu satu akun punya satu hero ya. Jadi cuman satu hero yang bisa didepositkan. Dan di sini saya akan coba deposit yang Lucy, katanya ini bagus. Lucky voucher Clashmon. Oke, kita centang. Kita klik select dulu, Lur. Kita klik deposit. Nah, nanti akan muncul pop up ya. Jadi untuk transaksi, setelah itu kita masukkan password, lalu konfirmasi. Nah ini proses sending Lur, proses pengiriman. Kita tunggu saja prosesnya. A few moments later. Oke Lur, sudah masuk dan transaksinya sudah selesai. Ternyata kalau berhasil nanti akan muncul tombol claim. Kalau lama nanti ditutup aja. Saya juga saya tinggal baru buka itu besoknya. Sekarang saya sudah buka lagi dan berhasil, lalu tinggal claim aja di sini. Nanti akan masuk ke inventory. Nanti kita bisa cek di bagian inventory di sini, akan kelihatan ya. Saya kan tadi Lucy Lur yang ini nih. Kalau dibandingin sama yang lain kok kayak nggak ada beda ya? Atau jangan-jangan yang lain juga sama nih? Jadi kayaknya free minting kemarin itu nggak terlalu pengaruh ya. Soalnya di dalam game itu sudah disediakan hero juga Lur. Di sini adalah NFT yang tadi saya depositkan. Kayaknya nggak jauh beda dengan yang lain tuh, sama N juga normal. Nah setelah itu kan di sini Lur bisa cek saya punya Torch Token. Untuk Torch Token ini Lur bisa dapatkan dari menyelesaikan misi yang ada di sini. Tapi sebelum itu nanti Delor bisa lihat atau ikuti tutorialnya bagi yang awal-awal. Contoh di sini ada tutorial Galactic Shot. Saya tadi sempat mainin ini ya. Jadi saya akan simpulkan game ini itu sebenarnya mirip-mirip seperti gambling atau judi. Delor harus hati-hati aja kalau mainin fitur yang Galactic Shot. Terutama yang alergi judi, jadi hati-hati karena mainnya memang seperti ini ya. Nah di sini saya sendiri juga kayaknya nggak bisa main tuh, soalnya saya nggak masukin jumlah tokennya. Jadi di sini memang murni benar-benar seperti betting ya, atau seperti gambling. Ya bukan seperti lagi, memang sebenarnya ini gambling, cuman dibungkus seperti game aja. Nanti Delor juga bisa cek di arena juga sama Lur. Di sini arena itu harus masukin token torch untuk bisa main, dan kalau kalah ya sama seperti sebelumnya Lur, nggak bisa dapat apa-apa ya. Yang menang bisa dapat kumpulan token ini. Jadi intinya itu kayak taruhan Lur, seperti itu. Sama-sama nggak jauh beda lah. Lalu di quest, nah kalau yang quest ini nanti Lur bisa fokus untuk menyelesaikan misi agar dapat token torch. Di sini yang dapat lumayan banyak itu di bagian welcome ini ya. Jadi di bagian selamat datang. Dapat token torchnya ini lumayan, bisa buat modal sama bisa buat withdraw. Nah lalu di sini Delor juga bisa dapat token torch dari misi harian. Cuman kalau kita lihat di sini dapatnya itu nggak banyak, cuman sekitar 0,04 ya berarti ya. Ada dua nih, 0,4 token
token torch dalam sehari. Jadi nanti dulur bisa hitung kalau 10 hari berarti dapat 4 token. Berarti kalau 30 hari dapat 12 token. Itu belum sama yang lain-lain. Cuman kalau yang lain-lain ini kayaknya nggak dapat token torch. Cuman intinya kalau yang awal-awal dan kalau ingin yang benar-benar mudah di misi harian ini sama misi welcome. Kalau yang lain-lain dulur nanti bisa coba di bagian fishing nih. Kayaknya kalau fishing ini nggak judi ya. Tapi dulur nanti bisa cek aja. Dan bagi yang alergi jangan dimainin. Dulur bisa main di misi harian aja. Nanti dulur bisa withdraw di menu wallet. Untuk withdrawnya nanti di menu torch ini. Di sini nanti dulur bisa klik max, dulur bisa withdraw ke dompet Iskra ya, berarti harusnya masuk ke Iskra. Dan di sini dulur harus tahu untuk withdraw ternyata belum tersedia dan hanya tersedia nanti sekitar 1-2 bulan. Kenapa kok belum tersedia? Karena gamenya sendiri ini masih baru dan masih banyak yang belum stabil. Jadi wajar aja sekarang cuman mainin gamenya sambil ngumpulin token. Sambil nunggu menu withdraw-nya dibuka, nanti dulur baru bisa melakukan withdraw. Semoga di sini dulur paham, kalau mau main monggo, gamenya gratis dimainkan. Dulur nanti fokus aja di misi harian sama menu welcome biar dapat token torch lebih banyak. Yang penting jangan main ini bagi yang alergi judi, soalnya memang mirip-mirip seperti betting. Kayak gitu ya, sistemnya mirip-mirip. Kalau masih punya pertanyaan, tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Kalau punya request game lain, tinggalkan juga lho jejaknya di kolom komentar. Sekian, matur nuwun.